Dengar semuanya ya. Kalau kerja yang rajin, jangan pada malas semuanya. Kalau malas saya pecat. Ngerti ya semua? Yang rajin, Bu. Ya. Ya, gitu dong, masa enggak bisa tangkap. Ayo, tangkap dong. Kamu harus kencang tendangnya. Sayalah yang memanting tulang dan memeras keringat untuk menjaga seluruh perkebunan ini. Tapi nanti setelah anak itu dewasa, dia pasti dengan sesaknya akan menuntut semuanya. Pak Darman. Rob. Lihat bola enggak? Oh, kalian cari bola ya? Iya. Tadi kalau enggak salah, Bapak lihat di sana deh. Tuh. Makasih ya, Pak. Iya. Yayan. Kenceng-kenceng, capek tahu nyarinya. Iya. Lu bawel banget lu. Ada yang lihat di mana ularnya? Di ladang, Bah. Di kebun teh, di batu besar. Thank you.
Ki, tolong bantu Ki, tolong bantu anak saya Ki. Romi, kamu sadar? Aku senang kamu selamat. Alhamdulillah, kamu baik-baik aja. Saya sudah memaksa ular itu menghisap kembali racun yang dimasukkan ke dalam tubuh Romi. Kisastra, terima kasih. Hatur nuhun udah nolongin anak saya. Saya betul-betul utang budi sama Kisastra. Saya harus bayar berapa? Saya harus kasih uang berapa untuk Kisastra? Saya tidak butuh uang. Iya, tapi saya teh berutang budi dan saya harus ngebalasnya. Gimana tuh, Ki? Saya hanya meminta kalau Romi dan Yana sudah menginjak dewasa, nikahkanlah mereka. Tapi itu nggak mungkin, Kisastra. Saya hanya minta itu aja. Karena saya sudah menyelamatkan nyawa Romi. Ayah, nak. Ayah sudah dibunuh oleh seseorang. Ayah. Kamu harus membalas kematian. Ayah. Dan kamu harus jaga mahkota itu.
Thank you.
biar aja dia nginep, udah tidur. Teh dari tadi udah tidur. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kamarnya di mana? Di situ, Ki. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tolongin anak saya, Tuki. Saya bisa menolongnya. Tapi saya harus menemukan dia dulu. Saya yakin dia masih berada di sini. Ada sesuatu yang jahat yang menyebabkan dia jadi begini. Sekarang saya minta air putih. Taruh di tempat mangkok yang agak besar. Dede! Dede! Cepat atuh kamu ambil mangkok besar, isi air putih cepetan. Dengar apanya, Bu? Mangkok. Aduh, tumpah, tumpah. Muka lu tumpah, sini sama Romi, apalagi ninggalin perkebunan ini. Gak mungkin saya pergi dari sini. Saya hanya memperingatkan saja demi kebaikan Romi. Romi harus pergi jauh dari sini sampai dia bisa menjaga dirinya sendiri, atau dia akan mengalami kejadian yang lebih buruk dari kemarin. Jangan sampai itu terjadi sama Romi, Ki. Jangan sampai terjadi kejadian seperti itu lagi, Ki. Ya Allah. Enggak, tuh, Ki. Saya mau. Ki.
sampai sana, kamu harus rajin belajar aku. Jangan nyusahin tante kamu ya. Sampai di Amsterdam, telepon mama ya. Iya, Ma. Mama sayang banget sama kamu, Ma. Dan Endor mati. Dan Romi, jaga diri baik-baik ya, Den. Ayo, Be. Boneka cantik. Udah, boneka cantik. Hati-hati ya, Den. Bibi jaga mama baik-baik ya. Romi mau pergi dulu. Romi! Kamu kalau udah sana jangan lupain aku ya. Aku gak bakal lupain kamu ya. Kamu itu kan sahabat aku. Sudah menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendamku, Romi. Sudah menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendamku, Romi. Dan Romi! Senang banget, Ma. Bagus banget rumahnya. Aduh, Dan Romi! Romi gak berubah. Ah, Bibi Dede juga gak berubah. Tetap awet tuanya. Tetap lata. Sakit juga, Den. Romi, mulai sekarang teh, kamu harus ngurusin perkebunan teh, Mama. Rumah ini semuanya sayang sama kamu ya. Siap, Ma. Pak Darman, apa kabar, Pak? Baik, Romi. Saya baik. Senang ya bisa ngeliat kamu kembali ke rumah. Wah, tapi sepertinya saya udah harus pensiun nih. Karena kan sekarang perkebunan kamu yang jaga nih. Pak Darman bisa aja. Kita kan bisa mengelola kebun ini bersama-sama. Lagian saya juga mesti banyak belajar dari Pak Darman. Kamu bisa aja, Rom. Romi! Yana! Hei! Kamu udah gede ya, sekarang tambah cantik. Oh iya, kamu juga udah tambah ganteng. Aduh, sakit. Ya ampun, gak ada yang berubah ya dari kamu. Masih gini aja dari dulu. Kamu juga tuh, mata kamu. Romi, kamu teh masih capek. Jadi sebaiknya istirahat dulu. Besok biar gak ngantriin kamu puter-puter ya. Yaudah yuk, ngantriin kamar. Yuk, bentar ya, Ma. Iya, sayang. Udah, mau makan kita. Sakit.
Sudah saatnya saya menepati janji saya pada kisah Sastra. Menikahkan Romi sama Yana. Seraut wajah tampan sangat mempersona. Suara siapa ini? Pintu hati tersimpan dustamu. Hatiku kini telah kecewa. Hidupku kini menderita. Tunggu! Hatiku, kau telah mencuri hatiku. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Bapak siapa? Saya teh penjaga perkebunan di sini. Ngapain malam-malam ada di sini? Di sini teh sangat berbahaya, banyak binatang buas. Binatang buas? Oh, tapi tadi saya lihat perempuan di sana, Pak. Hah? Perempuan? Di sini teh nggak ada perempuan. Sudah, sebaiknya pulang saja. Di sini banyak binatang buas. Silakan. Sama suasana di sini sejuk, udaranya enak banget, pemandangannya juga masih indah kayak dulu. Kenapa sih? Kamu dari tadi kok diem aja? Gak suka ya sama pemandangan di sini? Udah bosen? Enggak kok, nggak ada tempat lain yang pemandangannya lebih bagus dari ini. Ya udah kita kesana yuk. Kamu, Romi. Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Sampai aku memenuhi janjiku pada ayah yang sudah kamu bunuh. Aja yuk, biar nanti kuda kamu dicari sama orang rumah aja ya. Yaudah, ayo. Rom, kenapa Rom? Yuk pulang. Kamu liatin apa sih? Tadi aku liat perempuan di sana. Perempuan. Romi, dari tadi di sana nggak ada apa-apa. Udah deh, kamu tuh cuma halusinasi. Lebih baik sekarang kita pulang biar bisa diobatin kaki kamu ya. Yuk. Ayo. Kamu cari siapa, Rom? Pak Darman, tadi saya lihat perempuan di sana. Perempuan. Seraut wajah tampan sangat mempermalukan.
Hei, tunggu! Siapa kamu? Aku Dewi. Mungkin kalau aku bilang ini kamu gak akan pernah percaya sama aku. Tapi aku kenal siapa kamu. Kamu anak kecil yang dulu tinggal di rumah tua dekat perkebunan teh. Iya kan? Aku sudah menunggu kamu selama bertahun-tahun, Romi. Untuk membalas kematian ayahku. Ayah sudah dibunuh seseorang. Kamu harus membalas kematian. Abisnya kamu cantik banget sih. Bentar aku angkat telepon dulu ya. Hari ini kakak bisa selamat, Romi. Di kebun, Ma. Oke, nanti sebentar lagi Romi pulang. Romi beresin semuanya ya, Ma ya. Yaudah ya. Bye, Ma. Kok Dewi gak ada? Turunnya. Rom, saya diminta sama mama kamu untuk bawa pulang. Nanti kudanya biar Neneng dibawa pulang, ya? Kemana Dewi? Kok cepet banget ngilangnya? Kamu cari siapa, Rom? Pak Darman tadi saya lihat perempuan di sana. Perempuan? Mana ada perempuan di sini? Ayo. Aku pasti bisa temuin dia lagi di sekitar sini besok. Udah lah, Ma. Mama tenang aja, gak usah khawatir. Romi bisa kok jaga diri Romi sendiri. Romi, kamu teh harus ingat kalau Yana itu jodoh kamu. Mama teh mau ngasih tahu kamu kalau di luar sana banyak sekali kejadian aneh-aneh. Makanya udah teh, jangan mikirin yang aneh-aneh. Sekarang mendingan kamu belanja sana. Udah, ya. Dewi, aku senang banget bisa ketemu kamu lagi di sini. Maaf, aku lagi buru-buru. Sebentar. Biar aku bantuin kamu ya. Kasihan kamu bawa barang-barang berat kayak begini sendirian. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah. Oh, ya udah, aku anterin aja sekalian. Gak apa-apa kok. Udah, kamu tenang aja. Aku gak ada niat jahat sama sekali sama kamu. Cuman pengen nganterin kamu aja. Ya, yuk. Oh iya, kemarin.
kemana lagi kita? Kita masuk ke dalam hutan. Hah? Aku heran deh. Ternyata ada ya cewek secantik kamu yang tinggal di tempat seperti ini. Kalau kamu makin senyum, kamu makin cantik deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, ke dalam. Beginilah gubuk aku. Sama sekali nggak ada barang mewah, tapi aku bahagia banget bisa tinggal di sini. Oh, iya. Aku sih bukannya apa-apa. Aku seneng kok ngeliat barang-barang di rumah kamu. Barang-barang tua kayak gini, barang-barang antik kan? aku taruh di mana? Oh iya maaf, itu taruh di meja situ aja. Kira-kira umur barang ini berapa ya? Oh, itu? Itu udah lumayan lama. Oh ya, Rom, kamu mau aku buatin minum? Boleh, boleh. Ya udah, tunggu sebentar ya. Makasih ya. Hingga akhir waktu.